Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan buat DIY dari botol bekas gitu. Yap, langsung aja ke videonya. Tapi jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke, okay? Bye. Hello. Di sini aku punya 3 botol bekas. Pertama, aku bakalan potong bagian atas botol bekas tadi. Jadi aku ambil bagian bawahnya. Jadi di sini aku menggunakan kertas karton warna pink, lem box, dan kuas. Kertas karton warna pink ini aku gunain untuk membungkus botol bekas biar tidak polos gitu. Tapi terserah kalian sih mau bungkus pakai apa, bisa menggunakan cat atau kertas kado atau kertas-kertas lainnya. Kemudian aku rekatkan kertas karton tadi menggunakan lem box. Jadi aku lem hanya sebagian aja. Setelah aku lem, aku potong bagian kertas karton yang lebih biar kelihatan lebih rapi. Di sini aku pakai pom-pom untuk menghias ke bagian atas botol bekas tadi. Aku tempelin pom-pomnya sampai penuh bagian atas botol bekas. Yeay, udah jadi deh. Selanjutnya aku bakalan tambahin selotip warna silver diamond gitu di bagian pinggir botol bekas. Jadi aku tambahin di sekitar samping botol bekas dengan jarak sekitar 2 cm. Yap, udah selesai deh. Jadi kelihatan lebih bagus kan? Botol selanjutnya aku bakalan hias bagian atas dengan renda warna putih. Jadi buat kalian yang pengen tahu di mana aku beli renda-renda seperti itu, silakan jangan lupa ditonton di video mini haul aku. Karena di video itu aku kasih tahu kalian di mana aku beli dan renda apa aja yang aku beli. Jadi jangan lupa ditonton ya. Yeay, udah selesai deh. Karena kelihatan lebih polos, jadi aku tambahin renda warna pink di bagian bawah botol. Selesai deh. Jadi botolnya kelihatan lebih berwarna dan tidak polos. Yep. Botol berikutnya aku bakalan bungkus dengan kertas kado, full kado begitu warna biru. Aku lem dengan lem box lagi. Jadi aku di sini pakai kuas ya. Kemudian aku rekatkan kertas kadonya. Setelah selesai aku bungkus kertas kadonya, jadi aku bakalan tambahin renda gitu warna krem di bagian atas botol. Hey, selesai. Thank you.
dari botol bekasnya. Jadi buat kalian yang punya botol bekas, jangan dibuang, sayang. Sayang jangan dibuang, karena itu bisa buat kreativitas. Jadi manfaatinlah barang-barang bekas. Oke, mungkin itu aja DIY-nya kali ini. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Bye.